macam Latif sendiri dia tak pernah rasa pun yang dia OKU. Bukan dia tak sedar diri, tapi memang dah ditrik dekat dalam diri, aku macam orang biasa. Fighting spirit antara budak Paralimpik dengan orang normal ni dia beza. Dia macam double triple dia punya apa semangat tu. Macam sekarang dia dah ada pencabar tapi bukan di kalangan OKU tapi normal. Dekat Paralimpik dia dah buat nama, dia nak buat nama untuk normal pula, atlet yang biasa. Saya di kelas PPKI, program pendidikan khas integrasi. Fokus utamanya adalah untuk memulihkan sekurang-kurangnya menguasai 3M lah, menulis, membaca dan mengira. Bila masuk ke program pendidikan khas ni, seboleh-bolehnya kita nak anak-anak ni keluar daripada alam sekolahan ni, sekurang-kurangnya asas ilmu untuk survive kehidupan dia bersama masyarakat luar ni. Sebelum ni kita tak ada ilmu, tak tahu orang upaya ni macam mana. Dia masuk sekolah menengah, apa-apa borang untuk pengisian, dia suruh saya tulis. Macam saya katalah kat dia, tulislah dah tingkatan satu dah kan, nak tulis nama, nak isi borang pun. Kau dulu pun tulis sendiri kan. Kita tak ada ilmu, kata dia tu ada masalah pembelajaran lambat kan. Ketika Latif berusia 6 tahun, saya di sekolah menengah. Masa tu saya dah aktif sukan untuk mewakili sekolah, mewakili negeri. Setiap kali training ada kejohanan, bawa dia sekali pergi. Kita berlatih lompat, dia pun akan lari lompat. Lepas tu saya kat sekolah menengah tu, saya nampak dia macam ada potensi lah untuk sukan. Aminah Ramli ni, pada dia nak tamat sekolah di Selawi ni, dia maklumkan bahawa, cikgu minta tolong boleh, adik saya nak bawa ke sini. Dia ni bukan macam gagak dia. Dia special. Jadi bila dia special, pendekatan dia kena lebih special daripada budak-budak lain, kakak dia pun. Jadi kita selalu opat dengan dia lah. Latif sendiri dia tak pernah rasa pun yang dia OKU. Bukan dia tak sedar diri, tapi memang dekat dalam diri, aku macam orang biasa. Jadi dekat luar, untuk orang normal dah buat 8 meter dah. Tapi dalam kategori dia, belum ada lagi. Tapi tak mustahil akan ada orang akan pecahkan rekod dia. Atlet makin lama akan maintain ataupun dia nak lebih, dia kena usaha lebih lah. Bila ditemu ramah tu, dia pun dia tak cerita juga kalau benda kerahsiaan dia. Kalau dia yakin dia nak bidang sokan dia lagi tu kan, untuk pencapaian dia lagi sebaik ke. Kita minta dorong tu ya, pencapaian sebaik tak kita boleh. Kat niat tu ya, kami bagi semangat kat dia. So punya mindset dia, kalau nak jaya lebih kan, push limit lah. Memang tak ada limit, kita paksa dia walaupun injek tu bukan halangan bagi kita lah, injek tu. Sebab injek tu boleh pulih balik dan kita bangkit dan paksa dia kita. Macam kita, orang Islam memang selain kita berdoa, tawakal, usaha tu penting. Selain usaha, semangat yang luar biasa tu kena ada. Sebab OKU ni bukan orang kurang upaya, tapi orang kuat usaha. Thank you.